Okay, so aku dah settle mancing. Wati, aku punya target hari ni nak try guna katak kecil tu kan. Yang aku tak pernah jumpa katak sekecil tu. Akhirnya, apa, membuahkan hasil lah. Aku dapat juga hasil kan. So, ni dia katak dia. Eh, lari pula katak ni. Okay, ni dia. Kau pernah tengok kecil macam ni? Demi buja dia aku kebandingkan lah. Nampak? Apa, gila. Dan dia punya hasil aku rasa memuaskan. Sebabnya, curut pun dia boleh makan telan katak tu. So, pada semua yang dah tengok video ni sampai habis, jangan lupa untuk share, like dan juga subscribe. Lepas tu kalau kata korang rasa okey katak ni, kau try cari. Try guna, tengok macam mana hasil dia kan. Okay, jadi itu saja. Kita jumpa dalam next vlog. Okay, assalamualaikum. Bye-bye. So, kali ni aku turun, aku nak try main ruan. Aku gunakan UL aku. Teton 24. Naski 1000 dengan katak kecil. Aku nak try katak ni, sedap macam ni. Kecil gila kot. Tengok dengan ibu jari aku, besar ibu jari aku lagi. So kita tengok lah, ada tak yang nak makan. Okay, first impression, kas boleh pergi ya. Tapi dia tenggelam cepat. Mungkin sebab body dia kecil kan. Jadi dia nak pasti yang boleh baling, dia bagi berat sikit. Lama lah yang tak main ruan ni. Sini pun tak tahu lah ada ikan ni ke tak. Itu macam ada. Sampai bulu sini. Oh, eh. Dia nampak aku lah. Oh, oh. Oh, lari lagi. Kau duduk sebelah aku. Ada pun, alhamdulillah. Tu pun dah melegakan aku lah. Sebab lama gila aku tak meruan. Meruan ni aku geramkan dia punya tu je. Bila ambil je. Okay. Ni ada parit punya. Try. Ruan. Ruan melenting. Ada dia. Ya, tak kena pula. Ada pun. Kena pun. Ya. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Lega rasanya. Dengan katak buffo. Jom. Kita riliskan dia. Iya. Jom, jom, jom. Iya. 1, 2, 3. Try tengok-tengok kalau ada lagi. Oh, aduh. Aduh, alah tinggal. Aduh. Sayang. Mari-mari ambil lagi. Tapi tak nak ambil tu, dah kena hook tu ni tu.
Oh, ada lagi. Oh, ambil pun. Oh. Alhamdulillah. Walaupun tak berapa besar, ni boleh lah. Kan? Janji ada lesen, janji abang tak kumpau. Wih, katak ni. Kecil gini pun telan. Luar ni. Yang sesuai ni, curut memang lekat ni. Sekarang nak rilis. Dia telan pula ni. Mari, mari. Curut pun telan. Memang katak ni saya mulut dia. Dia jangan digigit belit je. Digigit belit memang tak kena. Jadi kalau kata dia gigit tu ialah body, insyaAllah. Okay. Nak release lagi. Jadi dia dalam petak. Satu, dua, tiga.